Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril layli wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyil mustafa alladhi fatahallahu bihi ayunan umya wa dhan summa wa kuluban gulfa wa akhraja bihin nasi minal zulumati lan nur. Jamaah rahimakumullah, malam-malam di bulan Ramadan itu sangat indah. Apalagi malam-malam itu digunakan untuk semakin kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kegiatan tadarus, qiyamul lail, dan terus berdoa memohon kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, subhanallah, Allah telah berikan malam khusus di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saudaraku jamaah rahimakumullah, Lailatul Qadar hurufnya ada 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, dan ro. Allah menyebutkan 3 kali dalam surat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. 3 kali 9, maka ada yang menafsiri utamanya puncak dari malam dari bulan Ramadan adalah malam yang ke-27. Wallahu a'lam. Jamaah rahimakumullah, perbaiki apa yang tersisa darimu, maka Allah akan mengampuni atas apa yang telah lalu. Maka manfaatkan sebaik-baiknya apa yang masih tersisa, karena kamu tidak tahu kapan rahmat Allah itu akan dapat diraih. Al-Qadar artinya asyarfu wa ta'zim, yaitu mulia dan agung, dan juga memiliki arti at-taqwir wa qada, ketetapan dan keputusan. Disebut demikian karena malam itu merupakan malam yang mulia dan agung, yang pada malam tersebut Allah telah menetapkan berbagai perkara penuh hikmah yang terjadi sepanjang tahun. Jamaah rahimakumullah, semua orang yang beriman menunggu-nunggu kapan datangnya Lailatul Qadar dengan cara mengintipnya mulai malam Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, malam kedua, ketiga, dan sampai terakhir. Asal ia sungguh-sungguh, dia semakin mendekat kepada Allah, menyucikan diri dari berbagai dosa, bertobat kepada Allah, maka di situ Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, bertobat dengan memperbanyak istighfar itu ada 4. Yang pertama, ayyakli'a 'anil ma'asi, yaitu mencabut maksiat. Ayyandama ala fi'liha, menyesal atas perbuatan yang pernah ia lakukan. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, bertekad untuk tidak kembali melakukan maksiat semuanya selama-lamanya sampai meninggal dunia. Ayyabra'a min haqqi sahibiha, kemudian membebaskan diri dari hak orang lain. Jamaah rahimakumullah, ketika kita bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar dan suasana yang seperti ini bukan hanya di masjid, kita bersungguh-sungguh dikerjakan di rumah-rumah kita, karena di luar sana banyak sekali mudaratnya. Karena itu, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada semuanya jamaah rahimakumullah, Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, tetap kita raih, tetap kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya, sehingga kita akan mendapatkan yang terbaik insyaallah. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah lembutkanlah hati di antara kami. Wa aslih dhata bainina, satukanlah di antara kami. Wahdina subula salam, tunjukilah kami ke dalam jalan yang selamat. Wa najjina minadh-dhulumati lan nur, ya Allah tunjukkanlah kami kepada kami ya Allah dari kegelapan menuju kepada cahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.